Lobi-lobi antar partai pengusung Zola Fahrori dalam menentukan calon wakil gubernur Jambi menemukan jalan buntu. Hingga batas akhir yang ditetapkan pansel, tidak ada nama calon wakil gubernur Jambi yang diajukan oleh partai pengusung. Rebutan kursi wakil gubernur Jambi ini membuat komunikasi partai pengusung Zola Fahrori semakin tidak solid. Ketua tim pansel Nasri Umar mengatakan sesuai jadwal pengajuan dua nama calon wakil gubernur Jambi telah berakhir pada hari Selasa pukul 24.00. Namun pada Rabu siang sekitar pukul 12.50, Partai Kebangkitan Bangsa tiba-tiba melayangkan surat yang meminta pansel kembali memperpanjang waktu pengajuan nama calon wakil gubernur Jambi. Atas permintaan ini, Nasri Umar belum dapat memastikan apakah pengajuan dapat diakomodir atau ditolak. Sudah kita sampaikan dengan anggota pansel, sudah ada surat. Dan surat ini dapat kita terima di jam 12.50. Ya kan? Nah, kalau administrasinya kan sudah tidak memenuhi syarat. Kapan terakhir ada sikap pansel, sikap final? Ya nanti kita rapat lah. Cuman kita belum tahu kapan. Polemik penentuan nama calon wakil gubernur Jambi ini bermula dari sikap Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa yang tidak mau saling mengalah. PAN ngotot mengajukan dua nama kadernya atas nama Rahman dan Madian. Sedangkan PKB juga mengajukan satu nama atas nama Amin Nasution. Sementara tim pansel sendiri telah menetapkan pengajuan hanya boleh untuk dua nama saja. Azam Asmi, Jambi TV.